What's up guys? So, lama dah sampai vlog. And right now kita trip to Perak. This is our trip. And actually sebab urusan penting, but I'm not gonna say apa urusan tu. So right now, it's me and my boy, yes. Tony. Hello. So, right. So dia drive kereta aku. So aku baru balik kerja and then kita orang terus shoot di sini. Eventually penat jugalah. Maybe akan tidur sekejap. Yes. Macam pergi vacation. And sekarang weekend, Sabtu Ahad. Please noted. Confirm. Tengok ni. Jalan confirm jam boss. Jalan jam boss. Aku kena white screen so nampak lah depan tu. Confirm jam. Tapi apa pun kena bersabarlah sebab saya sebagai pemandu ni confirm slow gila. Baru kat lane kanan. Tak apa, jalan jam kita faham, lane kanan slow tak apa. Itu yang penting selamat. So right now, actually kena vlog tadi dekat rumah. But tengah rushing nak kemas barang semua. So kejar masa ini. Late vlogging. Yes, late vlogging. Because saya driving sekejap dari rumah ke arena. So arena kita harus switch ke sana. Saya pun penat. And so, kita biar Tony drive. Enjoy the ride guys. Kita jumpa dekat destinasi or follow. Maybe aku akan record sikit kot atas jalan nanti sana. Okay, safe journey guys. So, see you guys there. Alright. Peace. Yes, di mana seri ni lah. Kita masuk KLIA punya jalan. Mana seri ni lah yang speed trap ni? Guys. Oh dia hari yang sangat tak mengizinkan sebab hujan. Nasib baik saya tumpang ke sini. Nasib baik berada tumpang. Kalau bawa motor okay lah, reasonable lah. Hujan. Excuse. Tak boleh laju. Tayar semi slick, habis licin. Okay guys, so kita orang dalam 1 jam 28 minit lagi akan tiba ke Perak. Tiba. Dengan perjalanan 168 km lagi. So tadi kita dah stop dekat arena 90. Buang apa yang patut dulu, beli air. Hari ni dia tak vlog sebab dia dalam kereta aku. So aku sebagai owner, aku duduk ke sebelah. Merasa sekejap lah untuk jadi co-pilot yang berguna juga. Terlihat map ada kat sini. So guys, 7.15 kita akan sampai. Dalam masa sejam 28 minit lah. Sebagai pemandu grip hari ni betul lihat sikit lah. Yes. Walaupun tak dibayar. Kita dengar sikit apa yang dia cakap. Dia suruh bayar minyak pula tu. Amboi. Tapi tak apa kan. Sebenarkan tujuan perjalanan hari ni sebenarnya bertujuan sebenarnya. Tapi yes. Tujuan tu bersebab. Memang bertujuan lah. Dia tujuan yang penting. So kita just enjoy the view, enjoy the ride. Safe journey. Apa-apa pun video ni akan diupload dekat YouTube channel aku. So dekat description nanti aku akan letak YouTube channel Brandon Tony kita. Jangan lupa tengok, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Support orang lokal. Betul, okay, support orang lokal. Walaupun entahlah ramai mana subscriber sekarang, tapi support lah. Yes. Maju Malaysia. Okay, so Ipoh mari, let's go. Di pintu gerbang. Pintu gerbang mana? Bernam Jaya. Lagi berbakian 1 jam 6 minit. ETA kita pukul 7.18. Perjalanan masih jauh lah. Masih jauh.
Ya, ada ni. Air hujan. Air terjun. Tak nampak tempat. Ya, kelihatan terlihat berapa. Delapan belas. Bulan awan menunjukkan hari hujan. Hujan. Teman-teman ke lagu Black Bay. I guess stop yang ketiga kan? Yang ketiga. I guess stop yang ketiga sebab masing-masing tak tahan lagi tandas. Saya tak sekali. Sebab yalah, air wajib minum. Dehydrated. Kita mesti hydrate sendiri. Soalnya kita sambung balik. Let's go. Sebab kamu banyak stop, so ETA. Keran pun gelap. So kita tunggu sampai destinasi sebelum belum lagi. Now we're stuck. Sebab ada lori ke depan. Fuck. We finally arrived. Okay, my first matek. Lepas tu reload tadi. Okay. RM30. RM30. Apa lah. Gila, RM30 saya dah potong. Iya, RM30. So kita dah sampai ke hotel secara plane terjun. No, cari parking tapi parking tak ada. So we both dah sampai. Yeah. Oh, memang telefon. Ya, memang telefon. Oh, memang telefon. Punya rumah tak mau buka. So, okay. Summary of the day untuk part 1. Kita orang actually dah sampai pukul 7.30. 7.30, dekat pukul 8 lah. And then we stop for a while, pergi makan. And tak ada masa nak buat video. So right now, plan terjun untuk check-in hotel. So yeah, here we are. I think video sampai sini saja. And kita jumpa next video. Peace.